Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kang Deddy. Inilah nasab Syekh Rako Simpereum. Nyi Hasilah binti Nyi Kamrah binti Nyi Masrin bin Kikaran Cipameke bin Kikama atau Kikaran Simpereum bin Kinata bin Kisudama bin Kisudi bin Kisantari binti Nyiwari binti Entol Maghribi Sabi binti Entol Suci Aminah Sabi binti Suba Lampu Yang Serang binti Muhammad Nawawi bin Raden Masurkih bin Raden Masuta Kusuma bin Pangeran Raga Kusuma Yusuf Ujung Kulon bin Pangeran Warag Kusuma Husen Ujung Kulon bin Pangeran Jaya Dinata Pangeran Jawa Dipa bin Syekh Jalaluddin Keramat Gedong Lunaswangi bin Syekh Bayakut bin Sultan Yuraki bin Sultan Asyara bin Sultan Nurafah bin Sultan Hasim bin Sayyidina Ruslan bin Sayyidina Amzah bin Ki Abdul Muthalib. Demikian tadi sahabat Kang Deddy dimanapun berada, nasab Syekh Rako Simpereum. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan tentunya bagi para kerabat kita semua. Dan perlu kita ketahui untuk sahabat Kang Deddy bahwa nama Syekh Rako adalah Kikama dengan gelar atau julukan pada zaman terdahulu adalah Kirako. Jadi Kikama itu adalah Kirako ya, atau yang disebut saat ini Syekh Rako Simpereum. Kemudian putra dari Syekh Rako Simpereum adalah Kikaran yang tidak jauh dari Syekh Rako, yaitu Kikaran Cipameke. Beliau adalah putra dari Syekh Rako. Kemudian yang selama ini disebut adalah Nyi Hasilah di Pagar Batu, Keramat Pagar Batu, bukanlah istri dari Kikaran. Mohon maaf, bukanlah istri dari Syekh Rako. Ya, melainkan adalah putri dari Syekh Rako. Adapun suami Nyi Hasilah Keramat Pagar Batu adalah suaminya yang bernama Kimadekem atau dengan gelarnya Kiponge ya. Itu menurut para sejarah orang tua terdahulu yang tercatat ya, yang masih ada. Dan Nyi Kisilah punya anak 4, yaitu Ki Idrus yang pertama, kemudian yang kedua Ki Yusuf, yang ketiga Nyai Munah, dan yang keempat Nyi Rantima. Jadi demikianlah nasab Kikama atau Syekh Rako Simpereum, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan inilah kuburan Kikama atau Syekh Rako Simpereum saat ini. Seperti yang sahabat Kang Deddy saksikan.